Halo sahabat, pada kesempatan kali ini saya mau nunjukin sama sahabat binatang yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita suka nggak ngeh, yaitu belalang. Belalang apa namanya? Serangga ranting. Serangga ranting ini dia, sama serangga daun. Nah, serangga daun. Jadi ini sekarang saya ada di dunia serangga di Taman Mini Desa Indah bersama dengan Bung Ria, Bung Ucup, sama Pak Hotim. Pak Hotim ini yang ambil ini. Ini nih, serangga daun, serangga ranting. Ada telur-telurnya. Ini selalu menarik perhatian saya karena memang ketika saya datang ke sini ke dunia serangga, ini benar-benar bisa mirip banget sama daun. Saya sampai tadi ngobrol sama Bang Rian, itu memang mereka ini memang dari kecil udah bentuknya seperti daun atau setelah besar baru berubah jadi mirip daun? Dari kecil. Udah menetas, sudah bentuknya daun. Cuma lama-lama membesar aja. Iya, ganti kulit. Ganti kulit. Nah, dia ini terbang nggak sih? Ini bukan sayap ya? Sayap. Tapi dia bisa terbang itu. Ini betinanya mau nggak terbang, tapi jantannya bisa terbang. Oh, bisa terbang. Jantannya lebih kecil. Jantannya lebih susah dapatnya. Lebih susah. Karena memang dia mobile gitu ya, kemana-mana. Keuntungannya dia partenogenesis itu, jadi kalau kita dapat betinanya, dia masih bisa bertelur. Partenogenesis intinya, jadi kalau dia nelor, kalau nggak dibuahi sama si jantan, dia tetap masih bisa menetas. Dia satu ini. Ini si daun ini bisa nelor berapa? Kira-kira berapa tuh? Ada 10, 100, 50 atau 100? Sekitar kurang lebih ya 50. Seukuran ini atau ini masih kecil? Ini udah dewasa ini. Berarti segini keluar 50 telur? Iya. Ya 30 sampai 50 telur. Setiap hari nelor? Iya, hampir tiap hari. Nah itu tapi telur yang fertil semua kan? Artinya telur yang bisa netes atau belum tentu? Belum tentu. Karena ada parasitnya juga. Jadi musuh dia itu sebenarnya waktu telur parasit jamur. Berarti dia tuh sekali ngelor itu 2 atau langsung 50? Enggak lah. Satu sampai cuma 50 gitu. Berarti netasnya nanti barengan atau bisa juga ada yang netas lebih dulu, ada yang lebih dulu gitu. Kan beda hari. Beda bisa bareng, bisa beda. Bisa bareng aja. Termasuk yang ranting juga gitu. Iya, sama. Telurnya sekitar 17 gitu juga. Ini kalau dari apa kelasnya atau spesies atau apanya tuh masih deketan atau dijauhin? Deketan. Phasmidae kalau nggak salah. Sama belalang tempur? Beda. Belalang itu bukan baju hitam. Mantis ya. Oh, mantis. Yang begini. Cancorang. Mau ngomong cancorang nggak enak, kesannya nggak elegan. Jadi apanya mantis ya? Mantis. Beda. Itu udah beda ya. Beda. Nah kalau sama belalang yang satunya baju hitam itu, beda yang cuma nyentil-nyentil tuh beda. Beda. Menyentuh kan selompat. Iya, kelihatan kaki belakang ini enggak lompat. Memang di Indonesia itu masih jarang yang memperhatikan ini ya, karena spesies kita itu terlalu banyak. Ini dari satu jenis kayak gini aja spesiesnya macam-macam. Dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Papua kita punya semua. Ini yang dari mana nih? Jawa Barat atau Jawa Barat? Ya segini udah besar ya segini ya. Jawa Timur ada sayapnya. Oh ini Jawa Timur ya? Iya, ini Jawa Timur. Oh ini yang Jawa Timur. Spesiesnya beda nih. Ya? Ini kalau Parnassia Sumatrana, kalau itu apa yang terakhir? Unema versiruptra. Nah ini kan kalau kan lagi terbuka sayapnya, kalau tertutup ya kurang lebih mirip ya? Hampir sama. Karena kan ya. Tertutup. Cuman kelihatan sayapnya mas nanti mas. Sebenarnya itu harganya kalau kita ngomong ya. Itu juga lumayan. Hobis banyak yang suka dan itu hanya ada di Indonesia yang bagus banget. Itu bagusnya kalau melihara berarti memang kita di ruangan rada besar terus tertutup rapat terus baru ada pohon hidupnya atau ya, memang daunnya gitu. Sebenarnya kalau di alam kan tetap konsepnya ke alam ya. Alam sih lebih jadi kalau kita pakai paranet itu ya. Tapi terbuka gitu. Pakai jaring tapi terbuka ya. Terus ada pohon hidup pohon jambu ya. Pohon salam jadi begitu dia telurnya jatuh, itu lebih tidak banyak mengalami perubahan. Kalau di sini kan mungkin ada yang bersih, ada apa di sana lebih kelembapannya juga terjaga. Tingkat kematiannya tinggi nggak sih ini? Kalau misalnya di piara, misalnya umpama nih ada pehobi yang mencoba mau beternak ini gitu, kemungkinannya kematiannya tinggi nggak kalau yang batang gini? Rata-rata serangga umurnya nggak begitu panjang ya. Paling bagus ya sampai ini berapa bulan?
Itu setahun di sekolah. Ini setahunan. Kalau nggak tahu, mungkin di peternaknya itu dijual gitu kan? Iya, dijual. Mereka ada izinnya, terus ada apa? Setiap ada penjualan pun mereka harus laporan. Ini binatang dilindungi ya? Enggak dilindungi. Sekarang kan semuanya dikontrol ya sama pemerintah. Iya. Tapi kisaran range harganya berapa sih kalau yang di lokal sini? Di lokal ini sekitar ya hampir 100 lah. 100 ribuan ya. Hmm. Tapi ini banyak peminatnya biasanya dari negara-negara lain yang pengen punya binatang eksotik yang tropis. Okay. Biasanya kalau ini tujuan ekspornya paling gede Jepang. Biasanya diekspor dalam keadaan masih kecil atau besar-besar? Sudah besar. Jadi kita bikin hibernate ya. Jadi dikasih es gitu. Hmm. Nanti dimasukin ke dalam styrofoam itu, dia nanti tidur. Ya pingsan lah ya, kayak orang-orang itu. Terus setelah sampai sana dibuka, suhunya disesuaikan suhu lingkungan dia, dia sudah bisa aktif lagi. Nah, ketika dia bermetamorfosis, itu dia benar-benar berubah bentuk atau cuman ganti kulit aja, molting aja? Ganti kulit. Enggak yang nanti tambah keluar duri kayak misalnya jangkrik kan ada sempat ulet ya. Ulet terus apa kali ini ya enggak nanti sudah begini ya. Langsung seperti ini cuman dalam bentuk kecil gitu. Langsung. Warnanya hijau, kuning, merah. Ya. Oh, begitu ya. Ini itu ada kuning enggak? Lampu lalu lintas lah. Ini ada yang warna beda lagi ya, Mang? Ada yang merah ya. Kuning ya? Kuning tadi kan udah. Di ternak atau orang hobi lebih tertarik serangga daun. Ya. Iya, soalnya ini benar-benar luar biasa banget dan lebih mudah dipelihara dibanding ini tuh. Iya. Ini gampang sekali cacat ya. Mountingnya dia biasanya cacat. Jadi kalau di ruangan ber-AC dia senang ya karena kan dingin kan, sekitar ya, 20 ya. Derajat. Ya. Ya. Ini ketinggiannya sekitar 600 lah mas. Oh. Kalau yang dari ini ya 600. 600 meter. Ya. Cuman daunnya itu ya harus punya pohon jambu yang besar. Pohon salam juga bisa, daun salam. Terus kan kalau di supermarket kan pasti ada. Ya yang salam. Paling kering, paling susah ini diadaptasinya ketika kita merubah pakannya ya. Kalau dia biasanya dapatnya di pohon jambu, itu merubah ke pohon yang kita inginkan, pinginnya dari jambu batu ke jambu air. Air itu perlu proses. Jadi dicampur dulu jambunya. Nah, nanti begitu sudah itu baru dipakai. Kayak kucing. Dicampur-campur dulu. Ini harganya juga sama ya. Ini sama yang batangnya sama yang ranting sama ya. Sama. Yang agak mahal itu yang Jatimur. Yang tadi itu yang Jatimur itu lebih mahal. Dia sengaja gerak-gerakin seperti itu biar kesannya kayak bunga kena angin. Ini juga makanannya mas, ada serangga-serangga lain. Ini benar-benar persis kayak bunga anggrek. Dan dia memang hidup di pohon anggrek. Iya, maksudnya di anggrek, nggak di jambu gitu, nggak ya? Nengok loh. Jadi dia ini belalang mantis anggrek ini, betul lah? Iya. Mantis anggrek ini makannya lalat, nangkepin lalat. Kalau udah besar dia udah lalat buah ya? Iya. Dia bisa makan juga itu mungkin jangkrik kecil atau kecoa. Kecoa. Ini kecoa turkis. Kecoa turkis. Ini di Indonesia ada kan ini? Di Indonesia. Ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Jadi seperti bunga, kayak bunga anggrek jatuhnya. Nah ini yang jantannya nih, lebih kecil. Yang jantannya lebih kecil dan terbang. Kalau yang betinanya lebih besar dan nggak terbang. Nah, ini yang serangga ranting. Ini serangga daun. Ini serangga daun betina. Ini serangga daun jantan. Ini dia.
kecil-kecil tuh pada terbang, bisa terbang.